Kepolisian di Aceh berhasil menangkap pelaku penyelundupan pengungsi Rohingya ke Aceh. Pelaku berinisial HM, seorang warga negara Bangladesh yang menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh. HM telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Kapolres Pidi AKBP Imam Asfali mengatakan HM mendapatkan keuntungan setara 7 juta sampai 14 juta dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. HM sempat berkamuflase sebagai bagian dari pengungsi Rohingya. Dalam kasus ini, polisi juga masih mencari dua orang yang terlibat dalam penyelundupan orang tersebut.